Ini kan hari libur, kok kamu masih belajar sih? Iya, kalau kamu belajar terus, kapan main sama kita? Nanti aja mainnya, Roy. Mau kerjain PR dulu. Roy, nanti aja kerjain PR-nya. Iya, Roy. Benny kenapa Roy? Kamu ada ngeliat sesuatu? Ya pa, Om ini sering diintai sama hantu gadis kecil itu. Yang waktu itu bikin jasadnya Kak Layla bangkit lagi. Bentar. Gak diangkat. Mending papa ke rumahnya Benny aja kali ya daripada terjadi sesuatu sama dia. Roy ikut ya, Pak. Anda juga ya, Pak. Yo. Kok hidup sendiri? Hantu yang udah nakutin Om itu, mereka hanya jelmaan hantu gadis cilik, Om. Jangan-jangan kejadian yang Om alami ini ada hubungannya sama kecelakaannya Kak Layla, Om. Om gak ngerti. Dan tentang hantu gadis cilik yang meneror Penny, ada hubungannya.
kecurigaan Roy ternyata nggak salah. Boleh, yuk. Tapi kamu yang jaga ya. Oke deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana ngumpetnya? Nanti juga ketahuan. Udah, di mana sih? Nanti juga ketemu. Kenapa dia muncul di mimpiku? Mobil Om Benny ya? Ma, lihat deh, gambar ini mirip banget kan sama mobilnya Om Benny yang baru dibeli. Iya, ini sih mobil Om Benny. Kenapa memangnya mobil si Benny? Dia tertabrak mobil ini. Maksudnya Benny habis nabrak? Bukan Benny, Pak. Tapi pemilik mobil ini yang sebelumnya. Benny kayaknya harus tahu soal ini deh, Pak. Yaudah, kita kesana sekarang ya. Papa sama Roy aja. Ayo, Roy. Yaudah, yuk. Ada, Hana? Ada! Permisi, Hasan. Tumen kamu kesini? Iya, soalnya aku khawatir aja. Roy ada ngeliat sesuatu. Kamu ngeliat apa, Roy? Roy dapat penglihatan kalau mobil ini bekas dipakai orang. Dan orang itu pernah menabrak gadis kecil sampai meninggal dunia. Dan gadis kecil itu yang sering muncul di mimpi Om. Jadi gadis kecil itu selalu datang ke mimpi Om biar minta bantu carikan pelaku tabrak larinya. Nah, kalau gitu sekarang kita mesti cari tahu dulu siapa pemilik mobil ini. Yuk.